putih elegan. Rumahku yang sederhana, tidak besar ataupun tinggi. Tidak banyak juga interior. Hanya inilah aku, tidak ada yang berubah. Hari itu udah pergi lama-lama, tak usah balik sekalian. Kemana lagi pergi-pergi jauh-jauh, tak balik-balik. Jadi saya menjadi anak broken home itu sejak SMP. Kemudian saya dibawa pergi dari rumah ini. Saya adalah orang yang menghargai kenangan, cuma gak nyangka aja kenangan yang indah itu. Menjadi sebuah kepergian. Broken home ya. Menurut saya broken home itu emang terdengar negatif, cuma sepertinya tidak semuanya bisa diartikan secara negatif. Kalau kita pikir dua kali, mungkin semua ini bisa dijadikan sebuah inspirasi atau seni. Seni yang mempelajari tentang pengalaman. Jadi, kita sudah tahu nanti. Untuk kedepannya, jika dihadapi masalah yang sama, kita harus menanggapinya dengan cara yang bagaimana. Untuk apa sih bersedih lama-lama? Ada. Untuk kalian semua di luar sana, kalian harus tetap berjuang demi masa depan kalian. Ini bukan hanya tentang saat ini saja. Mungkin saat ini kalian merasakan kepahitan, tapi jika kalian membangkitkan usaha kalian, kalian akan mendapatkan masa depan yang cerah. Jadikanlah sekitarmu itu sebagai inspirasi hidupmu ke arah yang lebih positif. It's your life. Setelah hari itu, saya tidak pernah ingin menyimpan dendam lagi kepada orang tua saya. Saya hanya ingin hidup berdasarkan diri saya. Rumah ini memang sangat berharga, seluruh inspirasi saya ada di sini. Walau nampak begitu rapuh, tapi tetap kokoh. Lokasi ini, tempat ini, yang dulunya di mana aku dibesarkan dan akan tetap menjadi rumahku.